langsung laporan yang dirangkum. Udah lama banget kenalnya pastinya, udah dekat banget. Gimana orangnya? Orangnya super duper baik ya, super duper baik. Terus perhatian, orangnya baik banget, amat sangat baik. Terus nggak tahu kalau mama mi perhatian gitu. Masalahnya waktu mami kesana, mami datang nangis. Dia malah bilang, "Maaf, jangan nangis, aku nggak boleh sedih, aku harus happy." Jadi mendingan mama ngocol aja situ biar aku ketawa. Dari nangis aku sampai ngocol sampai ketawa. Nggak percaya sama sekali nih. Kalau tiba-tiba baca di adiknya punya itu Instagram bilang innalillahi, itu nggak percaya. Jadi dari situ, dari lokasi syuting pamit langsung kesini kemarin. Ya kalau suka glendor, kalau lagi aku pegang apa gitu, manja lah kalau mah. Kan sering juga kalau perform sama dia, sering show keliling daerah sama dia, terutama sama BNN ya. Terakhir itu aku yang operasi kedua itu sempet di rumah sakit masih sadar waktu itu, yang ketemu kalian juga nggak salah, sama Jupe masih sadar. Habis itu aku sih kontrolnya lewat manajernya aja, lah manajer dia bareng sama manajer aku si Mario. Jadi selalu tahu update-nya itu dari dia. Makanya pas kan dia beberapa kali kena itu tuh yang dibilang meninggal udah beberapa kali kan kelapangan. Makanya pas kemarin awalnya aku dapet, wak lagi nih aku udah gitu doang. Si Koneng langsung WhatsAppin aku telepon, ternyata bener ya. Aku bilang kali ini bener. Aku pikir bercandaan malam lagi. Panjang umur, ternyata yang kali ini bener. Ya, kondisi keluarga ya alhamdulillah sekarang harus bisa menyadari kehilangan putri, mama terutama ya. Jaga turun enggak? Ya, kehilangan putri tercintanya. Ya keluarga, ya mudah-mudahan kepergian juga ya, mungkin Allah lebih sayang. Nanti Allah ditempatkan di surganya Allah. Amin. Iya, saya tinggi sekali sih. Saya terlalu terharu, mas. Gak bisa ngomong apa. Dia orangnya baik. Kita baik, gak sombong sama orang. Kalau kita ada sedikit, kita nonton. Orangnya enak. Pernah ketemu lah. Bagaimana waktu saat itu ketemu juga. Dan untuk siapa sih? Iya, dia orangnya enak, gak sama orang, nggak sombong, nggak ini.